Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat mendengarkan. Haleluya, haleluya, shalom. Jemaat Bethany Fresh Anointing dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Success people say, I go, I go, I glorify. Come on, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah Gereja Bethany Fresh Anointing di hari Minggu ini. Siapa nanti Bapak Ibu saudara, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu saudara di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Dengan hati yang bersuka cita, kami masuk ke dalam pintu gerbang-Mu dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya bagi kami. Kami siap memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dan kami tabiskan kepada Gereja Bethany Fresh Anointing yang luar biasa sepanjang pagi ini. Dan semua umat Tuhan yang bersuka kita bersama-sama kita berkata, Amin. Yeah.
Pagi hari ini kami boleh beribadah minggu bersama-sama dengan seluruh jemaat di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, berkati dan sekarang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Semua yang keluar dari mulutnya semata adalah isi hati-Mu sendiri. Juga Tuhan urapi seluruh jemaat, biarlah firman ini disampaikan dan kebenaran ini memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, Amin. Tangan buat Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Kurang mantap. Shalom. Shalom. Iya, success people. I grow. I go, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara minggu ini? Tidak ada harapan untuk sakit. Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. Yes, katakan amin. Amin. Saya mulai dengan satu ayat, menyapa Bapak Ibu dari satu ayat yang sangat terkenal, yaitu Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Dalam versi FAYH dikatakan demikian, dalam versi firman Allah yang hidup, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, teristimewa sekarang ini sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Saudara, ya, saya ulangi, Ibrani 10 ayat 25 dalam versi firman Allah yang hidup FAYH. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi marilah kita saling memberi dorongan, saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, saling mengingatkan. Katakan amin. Amin. Teristimewa sekarang ini. Iya, sekarang ini saudaraku.
terkhusus sekarang ini. Kenapa? Sebab hari kedatangan Yesus untuk kali kedua sudah dekat. Wow. Katakan dengan saya, sudah dekat. Sudah dekat. Iya. Sudah dekat, saudara. Kedatangan, hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh karena itu, saudara, firman Allah mengajar kita, jangan kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Wow. Dalam versi TB, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan yes, amin. Bapak Ibu, manusia, saudaraku, itu apa namanya, ya, senang dengan zona nyaman. Ya, sebagai contoh, saya menggembalakan sudah cukup lama, dan saudara, saya memperhatikan apa namanya gerak-gerik atau kebiasaan dari jemaat, saudara. Maka kadang-kadang ada jemaat bingung kalau saya tanya, Cik, kemarin minggu kemana nggak ibadah? Dia menjawab gini, oh Bapak tahu ya, padahal saudaraku ribuan orang dan 6 kali ibadah. Saya kok tahu Cik ini nggak ibadah, saudara. Atau kok ini kok nggak ibadah? 1 kali ada saya nanya, Shalom Pak Agung, seorang bapak, saya bilang, Pak, minggu lalu kemana? Dia juga kaget. Kenapa kok saya tahu, saudara? Yang pertama, saya gembala. Yang kedua, saya, saudaraku, memperhatikan kebiasaan bapak ibu saudara duduknya di mana. Nah, saudara, jadi saya tahu bapak yang suka pakai baju jin itu duduknya di bagian belakang dekat tiang, ya. Jadi tiang berfungsi kalau ngantuk berarti untuk bisa menyadar dan aman tidak jatuh. Mungkin ibu bapak ini suka biasa duduk dekat AC sebelah kiri dan suka pakai bajunya atau kaosnya warna hitam. Nah, saudara. Atau mungkin bapak ibu ini sukanya di bagian mana, saya hafal, saudara. Dan itu karena saudara, biasanya kalau bapak ibu baru awal-awal ibadah di BFA, bapak ibu akan sering move, ya. Sering pindah-pindah tempat, minggu ini di kursi ini, minggu depan di kursi mana, sampai bapak ibu menemukan tempat yang paling atau kursi yang paling nyaman buat saudara. Dan kemudian saudara tandai bahwa itu adalah kursiku, sehingga kalau Anda masuk nggak boleh orang lain duduk di situ. Nah, saudara, kenyamanan itu biasa, ya, saudara. Sebagai contoh, kalau Anda pergi ke sebuah mall dan Anda lebih senang parkir di daerah mana, saya percaya Anda akan nyaman akan terus parkir di daerah situ. Ya. Demikian juga Anda akan masuk lewat pintu lobi utara, selatan, barat atau timur. Anda akan terbiasa kalau memang Anda nyaman di situ, Anda akan nyaman di situ. Sama Anda katakan saudaraku makan atau minum di sebuah resto dan Anda udah biasa di resto itu, saudaraku, kemudian 1 kali pasti Anda akan cari tempat yang Anda udah biasa. Itulah namanya kenyamanan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita udah biasa nyaman ibadah gedung. Kemudian tiba-tiba saudara, kita menghadapi situasi seperti ini. Dan kemudian saudaraku, awal-awal kita nggak biasa, kita nggak nyaman, saudara. Awal-awal kita, waduh, biasa di gedung kita, wow, lompat nyanyi, saudaraku, ya. Kemudian kita 3 bulan sudah ini, saudaraku, kita ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kemudian saudara, pemerintah sudah mulai melonggarkan dan memberikan, ya, masjid dibuka, sudah mulai gereja dibuka, sudah mulai. Hari ini beberapa gereja di Bandung juga sudah mulai ibadah, saudara. Nah, puji Tuhan, artinya apa? Kita gereja BFA nanti tanggal 19 Juli kita akan mulai ibadah gedung, saudara. Nah, Bapak Ibu, kemudian saudaraku, pertama kita nggak nyaman, tapi lama-lama kita nyaman.
ya kita nyaman, saudaraku, work from home, worship from home, dan kemudian saudaraku kita kemudian mulai nyaman, ya minggu begini biasanya kita ibadah, ya kita kemudian mulai nyaman di rumah, kita mulai nyantai. Nah, saatnya kita mulai ibadah gedung, apakah saudaraku kita masih kebawa kenyamanan kita di rumah seperti ini? Ya, mari kita buka saudara, itu namanya jebakan Joker saudaraku ya. Jebakan Batman dari setan buat saudara, supaya anda tuh gak lagi ibadah nanti. Roh kita gak berkobar-kobar, hati-hati. Ingat seperti yang saya katakan, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, Tuhan hanya mau menjemput gerejanya, saudaraku ya, yang sedang berjaga-jaga, lima gadis bijaksana, Bapak Ibu. Oke, kita membuka saudaraku dari kitab Keluaran, ya. Nanti malam saya akan menyampaikan firman kepada saudara, melanjutkan khotbah saya tadi hari Sabtu tentang Tuhan melenyapkan kecemasan, ya. Kecemasan apa, Bapak Ibu? Kecemasan tentang apa semalam? Saya udah nggak akan ulang sebab waktu saya terbatas. Mari kita lihat Bapak Ibu dari Keluaran pasal yang ke-10, saudaraku, ya. Keluaran pasal yang ke-10, Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke mana sebentar? Ayat yang ketiga mulai. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku, kata Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan datangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi bla 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 bla. Kemudian saudaraku, langsung saja ayat yang ke-11 saudara, ya. Ayat 10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Akhirnya Firaun berkata, Musa, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Saudaraku, ini kesempatan pertama kita ibadah hanya orang-orang yang berumur 14 sampai umur 65, saudara, ya. Ini kesempatan. Ingat baik-baik, saudara. Artinya, ini pentingnya, Bapak Ibu, orang tua parenting untuk mendidik firman kepada anak-anak, saudara. Jangan berpikir karena kemudian saudaraku berkata, anak-anak di rumah, saudaraku, mari lihat jawabannya. Saat nanti mereka belum diizinkan ibadah dan anak-anak saudara berkata, hore, gak ke gereja. Waduh, bahaya, saudaraku, ya. Kalau sampai jawabannya, responnya itu, bahaya, saudaraku. Tanamkan, saudaraku, justru kita harus berdoa. Ya, kita anak-anak ini belum boleh ke gereja. Orang tua 66 tahun ke atas belum boleh ke gereja. Saudaraku, BFA mengambil keputusan kita mentaati pemerintah menginstruksikan demikian. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Kita lakukan saja, tapi saudaraku, justru ini tugas penting bagi orang tua untuk menyampaikan kebenaran firman, mendidik anak-anak, saudaraku, di rumah. Makanya, saudara, setiap hari Kamis dan Minggu sore, kita sekolah minggu BFA memberikan ibadah online. Supaya apa? Dorong anak-anak saudara untuk ikut. Ya. Jangan, saudaraku, ya, kemudian, saudara, anak-anak saudara jam 5 sore main game, anda malah membiarkan. Paksa anak-anak saudara. Ingat, saudaraku, anak-anak itu ibarat kawat, masih bisa ditekuk-tekuk, saudaraku. Mumpung anda masih bisa maksa dia untuk ibadah, paksa. Kalau anak saudara udah umur 20-an, udah susah dipaksa. Udah kayak kawat baja, udah kayak besi baja, sulit dibengkokkan. Mumpung masih anak-anak, ingat baik-baik. Saudara, situasi ini, ingat saudara, Firaun, siapa dibalik Firaun? Iblis, saudaraku. Yeah. Ya. Sebenarnya siapa dibalik corona ini? Iblis, saudara. Dengan tujuan supaya apa? Hati kita ini menjauh dari Tuhan. Kenapa? Tapi saudaraku, saya kenapa tiap hari saya buat ibadah misbah keluarga? Supaya
roh Anda terjaga, supaya roh Anda berkobar-kobar. Saya memberi Anda firman, saya mengajak, kami mengajak Anda memuji, menyembah Tuhan. Loh saudara, ini hari keberapa? 85 ya? Saudara, saya juga memberikan apresiasi terkhusus buat 3 anak saya, saudaraku ya. Kenapa? Loh mereka 85 hari, saudaraku, menyiapkan segala sesuatu, peralatan, kamera, komputer, keyboard, saudaraku ya. Sebelum jam 10 seperti ini, jam 9 mereka udah nyiap-nyiapin. Harvest saat tangannya belum patah, saudaraku ya. Ini baru operasi, saat tangannya masih normal, dia ikut-ikut bantu, saudaraku. Ngangkatin apa, macam-macam, luar biasa. Ikut jadi kamera, artinya saudaraku, mereka udah memberikan yang terbaik 85 hari ini, melayani, saudaraku ya, luar biasa. Mengorbankan waktu libur mereka ya, yang harusnya sudah ada rencana liburan mau ke Disneyland lah atau kemana, hari ini semuanya 85 hari di sini. Nanti kita liburan ke taman lalu lintas, haleluya ya saudara yang dikasih Tuhan. Suasana yang nyaman inilah, zona nyaman inilah yang bahaya. Ini jebakan saudara dan saya. Kita udah 3 bulan ibadah online. Ini membuat kita nanti jadi nyaman, udah terbiasa. Plus BFA nanti tanggal 19, berarti 4 bulan tepat. Saya ingat terakhir kita ibadah di Balaria itu WRC 19 Maret. Jadi jika kita nanti ibadah 19 Juli gedung, berarti tepat kita 4 bulan, saudaraku, ibadah online seperti ini. Dan awalnya kita nggak terbiasa, lama-lama menjadi biasa, akhirnya kita nyaman. Begitu kita akan kembali beribadah untuk memuji menyembah Tuhan dalam saudaraku, dalam sebuah komunitas ibadah bersama-sama, kita harus segera move juga. Jangan lagi nyaman dengan ibadah online, saudara. Maka ada yang tanya, Pak, kalau begitu nanti onlinenya bagaimana? Saya tetap akan berikan ibadah online. Hari Minggu tetap ada online bagi anak-anak yang belum diizinkan ibadah, dan bagi Bapak Ibu yang berusia 66 tahun ke atas tetap ada ibadah online. Bapak Ibu bisa mengikuti live streaming. Kemudian saudara, kita juga masih berdiskusi apakah WRC kita bisa mulai adakan atau belum, saudaraku. Maka saya belum bisa kasih. Tapi yang jelas ingat, saudara, Firaun berkata kepada Musa gini, boleh yang beribadah hanya laki-laki. Kenapa? Seperti kemarin saya katakan, saudaraku, itu tujuan iblis untuk apa? Supaya perempuan dan anak-anak tidak beribadah kepada Tuhan. Dengan perempuan, artinya ibu-ibu dan anak-anaknya nggak beribadah, saudara. Ya, ingat baik-baik, saudara. Ini dengan kita dengan apa namanya nanti ibadah umur 13 tahun ke bawah belum boleh, saudara. Jangan sampai Anda kemudian ketipu oleh setan, suami Anda ibadah, Anda nggak ibadah ngurusin anak. Mestinya bisa bergantian, saudara. Ya, suami ibadah jam pertama, istri ibadah yang jam keempat misalkan, sehingga anak-anak tetap ada yang ngurus. Jangan sampai ibu, saudaraku, nggak mendapat firman. Hanya online, kita udah nyaman online, sembari saudaraku mungkin pakai baju daster yang kembangnya sudah luntur, saudaraku, di rumah. Ya, saudara, kita harus mulai move lagi. Amin. Ya. Awal dari ibadah gedung ke ibadah online, saya awalnya nggak nyaman. Hari ini kan saya juga nyaman, saudaraku. Ya, kalau ini pun dilanjutkan, saya nyaman aja begini, saudaraku ya. Oh, nyaman, saudaraku. Tapi Tuhan bicara tadi malam kepada saya, jangan kamu kemudian terlena dengan suasana nyaman online terus. Udah waktunya kamu keluar. Oke, saudara. Maka kemudian saya putuskan, saya berdiskusi dengan owner BTC, 19 Juni kami akan mulai ibadah. Nah, dengan SOP yang ada, mari Bapak Ibu, maka tadi dikatakan dalam Ibrani 10:25, janganlah kamu menjauhkan diri dari ibadah di gereja. Terlebih dalam situasi menjelang kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat. Sebab saudaraku, ada perbedaan ibadah online di seperti ini dengan ibadah di gedung. Kenapa? Karena ibadah gedung itulah saudaraku, kekristenan adalah komunitas. Bapak Ibu, beda kekristenan dengan agama-agama lain. Sebagai contoh saudaraku ya, Anda katakan, saya rumah di Kota Baru, Parahyangan, saudaraku. Tapi, saudaraku, ya, gereja saya, yaitu BFA di BTC,
Makanya sekalipun jauh, saudara, katakan saya jemaat, saya tiap minggu tetap ke sana karena itu adalah kandang saya. Itu adalah tempat saya. Walaupun mungkin di sekitar sini ada ratusan gereja, tapi itu bukan tempat komunitas saya. Nah, itulah saudaraku. Saudara, maka ini bicara komunitas. Kembali lagi katakan dari saya komunitas. Ibrani 10 ayat 25 berkata apa tadi? Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Katakan amin. Karena tetap semangat ya. Haleluya. Janganlah kamu membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, mana tadi? Ayat berikutnya. Kemudian Saudara, ayat berikutnya mana sebentar, catatan saya. Setelah kemudian Musa tetap kekeh, Saudaraku. Dia enggak mau kalau hanya laki-laki, Saudara. Firaun kemudian memanggil Musa kembali dalam ayat 24. Ya. Boleh kamu sekarang pergi, bawalah anak-anakmu, bawalah perempuan-perempuan dan anakmu, boleh bawa. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Saudara, kenapa Firaun? Ini tipu muslihat iblis buat saudara dan saya. Yaitu apa? Oke, kamu boleh beribadah. Tapi hartamu jangan ikut beribadah. Saudara, perhatikan saya, saudaraku, yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan mau, beribadalah kepada Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa kekuatan semua, saudaraku? Firaun ini dipakai setan, ya, dia berkata apa boleh sekarang, ya, kamu dengan istrimu, dengan anakmu boleh, tapi hartamu tidak boleh. Hartamu tetap ada di Mesir. Hartamu tetap tersimpan di Mesir. Kenapa? Iblis pintar. Sebab saudaraku, dengar, dengan kamu pergi tanpa harta, nanti pikiranmu akan ke harta. Sehingga hanya kamu balik ke Mesir lagi. Maka saudaraku, Tuhan mau kalau saudara dan saya beribadah, bawalah hartamu kepada Tuhan. Apa harta terbaik? Hati kita yang pertama. Yang kedua, harta yang terbaik apa? Apa yang kita punya semua ini adalah milik Tuhan. Mari punya statement bahwa apa yang ada padamu, emas, perak, deposito, pabrik, toko, pekerjaan, semua adalah dari Tuhan. Dan itu dipercayakan Tuhan. Ingat saudaraku, anda lihat bahwa orang Israel diberkati Tuhan untuk satu tujuan, beribadah, membangun rumah Tuhan, saudaraku. Itu tujuan Allah memberkati bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, tujuan Allah memberkati bangsa Israel adalah untuk apa? Untuk mereka beribadah, yang pertama. Yang kedua, membangun tabernakel, membangun rumah Allah, mempersembahkan kekayaannya, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kembali, saudara, dalam suasana yang seperti ini, ya, dalam kondisi yang kita sudah mulai nyaman. Saya melihat kita sudah mulai nyaman, sehingga saudaraku, begitu ada himbauan, ada pemerintah sudah mulai mengatakan, oke, ibadah masjid boleh dibuka, gereja boleh dibuka, kita sudah mulai nyaman di sini. Kita sudah mulai nyaman online, sehingga kita kurang antusias lagi, kita kurang excited lagi. Hati-hati, Bapak Ibu, hati-hati, dengar baik-baik, hati-hati dengan zona kenyamanan. Yang pertama, Bapak Ibu, tetap, saudaraku ya, kita harus punya roh yang menyala-nyala. Amen. Berkobar-kobar. Ingat 1 Tesalonika, bahwa Tuhan datang, saudaraku, menjemput mempelai. Mempelai salah satunya punya roh yang terus menantikan Tuhan, yang terus berkobar-kobar, saudara. Kita mesti tetap excited. Ibadah online, excited. Saat ibadah gedung, kita pun excited. Kemudian Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, makanya saya bertindak hati-hati dalam menyelenggarakan ibadah gedung nanti. Saya pastikan dulu semuanya aman, semuanya sudah sesuai dengan SOP pemerintah. Dan mulai besok kita akan bergerak untuk mengurus perizinan, saudaraku, ke kelurahan, ke kecamatan, ke gugus tugas. Sehingga nanti mereka ada kunjungan dari mereka, mengecek dulu kesiapan kita, alat-alat yang kita pakai, sanitizer, disinfektan, kemudian saudaraku yang cairan-cairan yang lain apakah sudah siap atau belum.
kemudian dan sebagainya. Setelah kita persiapkan semuanya dan mereka berkata, sudah ready, baru saudaraku kita bergerak. Nah, Bapak Ibu, termasuk kenapa ibadah kita yang biasa hampir 2 jam, ini cuma 1 jam. Mohon maaf Bapak Ibu saudaraku, sebab ya itulah petunjuk dari Kementerian Agama, petunjuk dari pemerintah, dan juga dengan BTC, dengan semuanya demi keamanan bersama. Ibadah pertama jam 7, selesai jam 8, kita kemudian ibadah kedua jam 9, nah, ada waktu 1 jam, kita disinfektan lagi, kita bersihkan lagi, kita steril lagi. Supaya apa? Demi membuat saudaraku yang apa, kalaupun ada virus-virus yang tersebut, mati semua dengan disinfektan. Ya, itu protokol yang apa namanya, petunjuk yang pemerintah lakukan. Lebih dari itu, kita berdoa, itu yang paling penting. Ya. Yang lebih dari itu, kita berdoa darah Yesus membungkus. Tetapi juga sebagai warga yang baik, kita juga harus mentaati apa yang pemerintah instruksikan. Maka setiap jam ibadah semprot lagi, setiap ganti ibadah semprot lagi saudaraku, ya. Sehingga ini apa, para pelayan yang melayani yang biasa cuma lewat 10 menit selesai langsung mulai ibadah lagi, ini 1 jam sudah ngapain ya, gak boleh kemana-mana lagi, ya udah saudaraku, enjoy, nikmati saudara, haleluya, kurang mantap, amin. Nah, kemudian saudaraku, kursi yang biasa kita pepet-pepetan, kita bisa tos kanan, tos kiri, halai. Sekarang dengan new normal yang baru, ya Bapak Ibu, Anda berjauhan. Biarpun Anda suami istri, berjauhan. Pak, ini suami istri, tapi gimana ya? Karena disusunnya begitu, saudaraku, ya. Disusun begitu, jangan kemudian Bapak Ibu kita, ya kita ikutin dulu lah. Pemerintah bilang gitu, ikutin. Jadi, saudaraku mulai hari ini biasakan, saudaraku, ya. Salamannya begini, amin. Salam fresh anointing. Yes, begitu aja udah. Saudaraku, ya boleh begini, boleh begini, boleh saudaraku, kyonghi, supaya dapat angpo. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini persiapan. Saya mengajar ini sebagai persiapan, termasuk Bapak Ibu, ya, persembahan kolekte yang biasa diedarkan. Nanti mulai dalam ibadah tanggal 19 kita nggak lagi mengedarkan ibadah, nggak ada lagi petugas yang apa namanya mengedarkan kantong kolekte pada saudara. Tapi kita sudah persiapkan barcode untuk Anda scan, untuk Anda apa namanya QR, ya. Seperti kalau Anda beli apa pakai itu boleh, atau transfer ke nomor rekening boleh. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih menganut paham jadulisme, saudaraku, alias jadul, tetap ada kotak yang akan dipersiapkan. Silahkan Bapak Ibu bawa di situ. Sembari Bapak Ibu nanti pulang, keluar, saudaraku, itu di kotak itu Anda masukkan. Ya, jadi di pintu luar, saudaraku, ya, Anda masukkan. Jadi artinya inilah. Nah, kembali ke tadi, ingat tipu muslihat setan. Yang pertama apa? Jangan bawa keluargamu kepada Tuhan. Kamu saja kalau kamu mau ngotot ibadah. Yang kedua, jangan bawa hartamu. Supaya apa? Sekali lagi, supaya saudaraku, memang iblis datang untuk mencuri, kemudian membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi kamu damai sejahtera dan kemenangan. Amin. Hari ini saudaraku, mari kita belajar dari Musa. Musa berkata waktu dibilang, hanya kamu, istri dan anak-anak gak boleh. Musa tetap ngotot, enggak, aku harus bawa istri dan anak-anakku. Kemudian saudaraku, Firaun berkata, boleh sekarang kamu dan keluargamu. Tapi, saudaraku, tapi kambing domba lembu sapimu jangan bawa. Itu taruh di Mesir. Musa bilang, tidak, sebab kambing domba lembu sapi kami akan persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ini berbicara, saudaraku, kita ke rumah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, bukan dengan tangan kosong. Saudaraku, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Yang paling luar biasa adalah hati yang menyembah Tuhan, hati yang mengagungkan Tuhan. Dan kemudian saudaraku, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ini bicara soal apa? Harta kekayaan kita. Punyai pengertian, harta kekayaan itu adalah milik Tuhan. Dan kalau Tuhan mengatakan beri kepadaku, ingat, Tuhan tidak pernah mengambil yang menjadi milikmu. Jika Tuhan memintanya, sebab Tuhan akan melipat gandanya, melipat gandakan bagimu. Jika Tuhan memintanya, sebab Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Saudara, saya minta handphone anak saya, bukan untuk dalam rangka saya mau merampas, tapi saya akan memberikan yang lebih baik. Demikian juga Bapak Ibu, waktu kita membawa
kambing, domba, lembu, sapi kita kepada Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan berkata, diberkatilah setiap orang yang datang ke rumah Tuhan, yang membawa korban persembahan, korban bakaran. Percaya saudaraku, Tuhan tidak pernah mau berutang kepada saudara. Bahkan Bapak Ibu dalam program BFA Peduli, ya, saudara saya masih menunggu sampai besok sore jam 5. Jika Bapak Ibu saudaraku mau membawa paket sembako, ya saudaraku beras sudah cukup. Yang kurang masih saudaraku minyak, gula, apalagi itu ya, sebangsanya lah, roncin-roncinnya. Saudaraku, Anda boleh bawa kirim ke Mekar Agung 53B, saudara, itu untuk BFA Peduli kepada mereka yang kaum yang lemah. Ingat, siapa yang menolong orang yang lemah? Memiutangi Tuhan. Amsal berkata, saudaraku, kalau kita berbuat baik, kita menabur untuk yang lemah, kita memiutangi Tuhan. Berarti apa? Tuhan punya utang sama kita, dan Tuhan gak pernah mau punya utang sama kita, maka kita akan dibayar. Motivasi kita adalah kasih kita kepada Tuhan. Tapi percayalah saudaraku, selalu apa yang kita tabur, kita akan tuai. Katakan yes, amin, haleluya. Nah, saudara, yang pertama, mari dalam ibadah, seperti yang saya katakan, ibadah secara komunitas, secara bersama-sama, itu ada perbedaan yang luar biasa. Ada kesakralan, ada juga saudaraku urapan yang korporat, ada juga saudaraku berkat untuk korporat, untuk bersama-sama dibanding ibadah sendiri. Saya yakin sebagian saudara udah mulai nyaman dengan ibadah online. Bahkan mungkin saudaraku minggu begini jam 10 mungkin ada yang juga yang belum bangun, lah gampang ikutin siaran ulangan. Itu bukan ibadah, namanya Anda saudaraku nonton. Saudaraku, kita harus sama-sama ibadah jam 10, jam 10 saudaraku. Jangan kemudian kita pagi-pagi saudaraku ya, hari ini jam 8 masih 9 masih lari-lari di Pajajaran, jam 10 masih makan apa namanya? Bubur di Pajajaran, dan kemudian jam 11 sampai sini mandi jam 1, ikutin ibadah Pak Agung. Itu bukan ibadah, saudara. Anda sedang apa namanya? Nonton. Ibadah online artinya mari kita bersama-sama. Katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, mari kita persembahkan hati kita, itu yang pertama, kepada Tuhan. Yang kedua, harta kita juga adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kambing, domba, lembu, sapi pun itu harus dibawa ke rumah Tuhan untuk beribadah. Artinya harta kita yang menjadi milik Tuhan, kalau Tuhan bilang bawa ke rumahku, kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri saudaraku, kita berikan penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Saudaraku, lagu Hosana, kita nyanyikan pujian ini. Hosana, Hosana bagi Raja yang Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Sama-sama saudaraku, ini persembahan kita. Walaupun masih online, kita membawa hati kita, tangan kita. Bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Bangkit berdiri di rumah saudara masing-masing. Kita, Anda bukan nonton, kita sama-sama lagi beribadah. Kita membawa hati kita. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja-Ku. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja-Ku. Segala hormat, segala hormat
Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Raja, Hosanna, Hosanna. Thank you.
cawan dengan takdiran saudara. Bila Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, sebab setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematianku sampai aku datang. Demikian firman Tuhan. Engkau yang percaya, ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum. Dalam nama Yesus. Hosana. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.